Di dalam video ini kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya kalau kamu mau memulai program TR90. Let's go! Hey, perkenalkan, saya adalah Dr. Santian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Nah, ini dia pertanyaan yang sering kali masuk. Bener gak bisa langsung? Jawabannya adalah benar. Mari kita lihat testimonial dari teman-teman kita yang sudah menggunakan TR90. Ini hasilnya aku, ini hasilnya mamaku, ini kakakku, ini kakak ipar aku, dan ini teman baikku. Oh, kalau ini yang ditanyakan, kami akan mengajarkan kamu supaya kamu tidak kelaparan, tapi juga makan makanan yang bisa membuat kamu untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau kamu tanya, apakah kamu boleh makan misalnya pizza sepuasnya? Jawabannya tentu tidak ya, kita tahu ya. Tapi kamu akan diajarkan gimana caranya supaya kamu makan kenyang, tapi kamu bisa tetap langsing. Kita membutuhkan paling tidak 90 hari untuk membantu tubuh kita mengikuti pola yang baru. Tubuh kita perlu belajar bagaimana caranya bekerja dengan cara yang baru. Nah, untuk itu kita butuhkan 90 hari. Kalau kamu mau mencoba 30 hari, tentu saja bisa, nggak ada masalah. Tapi kamu memerlukan tetap 90 hari untuk kamu bisa mendapatkan result atau hasil yang kamu inginkan. Oh no, ini dia pertanyaan yang sering muncul. Katanya ada influencer yang bilang katanya TR9 itu bikin kita merubah gen jadi mutan. Jawabannya adalah enggak. Age lock yang digunakan oleh Nu Skin dan ada juga di TR90 ini adalah sebuah teknologi ekspresi genetika atau epigenetik. Ini adalah sebuah cabang ilmu yang relatif baru dan saya yakin gak begitu banyak orang yang tahu, termasuk orang-orang yang mengatakan kalau TR90 itu akan merubah gen kamu sehingga kamu jadi mutan. No, TR90 akan membantu epigenetik atau ekspresi genetik kita supaya bisa bekerja dengan lebih efektif sehingga kita punya metabolisme seperti orang-orang yang gampang untuk langsing. Ini pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab ya. Kalau kamu bisa mempertahankan pola makan kamu seperti yang kami sudah ajarkan di TR90 selama 90 hari dan seharusnya selama 90 hari tersebut, pola makan itu adalah pola makan yang bisa kamu pertahankan untuk seumur hidup. Jadi jangan sampai setelah keluar atau selesai program TR90, kamu seperti lepas kandang. Kita nggak mau seperti itu, tapi kita mau kamu belajar pola makan yang bisa kamu pertahankan seumur hidup sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang long lasting. Tapi tentu saja saya yakin begitu banyak orang yang tidak mampu untuk disiplin sehingga mungkin suatu saat mereka membutuhkan kembali resep dari TR9. Nah, ini dia pertanyaannya ya. Kalau gemuk ya mungkin aja gemuk kalau misalnya kamu makannya nggak benar atau kamu makannya terlalu banyak carbs, terlalu banyak lemak, kamu makan pizza satu loyang setiap hari gitu ya. Tentu saja akan kembali gemuk ya, tapi kalau kamu bisa mempertahankan pola makan selama 90 hari, sekali lagi, mempertahankan pola makan selama 90 hari yang kami jamin tidak akan sulit dan bisa membuat kamu kenyang, kamu tentunya bisa mempertahankan hasil kamu ikuti. Nah, kalau untuk pertanyaan yang ini, saya yakin ada uang, ada barang. Ada kualitas, ada harga juga yang tentu harus kamu bayar. Di sini bukan saja kita membayar bahan-bahan yang kita konsumsi dari TR90, tapi kita juga menghargai ilmu research yang sudah dilakukan oleh Nu Skin untuk bisa menghadirkan TR90 ke kita. Kamu yakin bahan-bahannya ada di pasar? Bisakah kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa apa yang kamu dapat di pasar kualitasnya sama dengan apa yang ada di dalam kapsul dan ramuan TR90? Nu Skin punya standar farmasi yang adalah 6S. 6S ini memastikan setiap batch ke batch yang kita terima adalah harga yang sesuai dengan yang kita bayar. Jadi kalau misalnya kita beli TR90 di tahun 2021 ini dan kita misalnya membeli TR90 di tahun 2022, kita bisa memastikan bahwa apa yang ada di dalam adalah bahan-bahan dengan kualitas yang sama, dosis yang sama, dan efektivitas yang sama dengan yang kita terima di tahun 2021.
makanan khusus yang diperlukan? Enggak, kita enggak perlu makanan khusus. Kita memerlukan komposisi makanan yang tepat. Nanti kamu akan diajarkan yang namanya TR90 plate, di mana kita akan belajar untuk makan kenyang dengan porsi yang pas untuk setiap tubuh kita, sangat tailor made, artinya sangat individual untuk kita porsinya, dan kemudian komposisinya bisa membuat kita langsing. Kalau kamu minum alkohol, teh, kopi, tentu aja boleh ya, nggak ada masalah. Hanya jumlahnya untuk alkohol tolong diperhatikan, karena alkohol bisa membuat kita fatty liver. Kita nggak mau ada fatty liver di sini. Kalau teh sama kopi, saya yakin kalau kualitasnya bagus, kamu boleh banget mengkonsumsi itu semua tanpa gula. Ini pertanyaan juga yang sering masuk. Bener gak nih dok, katanya no yo-yo. No yo-yo itu maksudnya gak membal-membal berat badannya gitu ya. Udah turun 5 kilo, tiba-tiba naik lagi 10 kilo gitu. Itu namanya yo-yo ya. Dalam TR90, kita punya suatu teknologi yang berbeda sekali dengan diet konvensional yang ada di luar sana. Karena itu, kamu harus bisa bekerja sama dengan satu coach yang akan mengajarkan kamu cara yang tepat dan untuk bisa sukses dalam TR90. Di dalam TR90, kita mempertahankan yang namanya lean muscle mass, atau kita mempertahankan massa otot. Nah, inilah yang menjadi kunci dari no yo-yo. Karena kebanyakan diet tradisional di luar sana bukan hanya mengurangi berat kamu saja dari lemak, tetapi juga otot, air, semuanya ikut menurun. Di dalam TR90, kita mau mempertahankan massa otot, sehingga kamu tetap bisa punya mesin metabolisme yang baik, sehingga kamu tetap bisa punya pembakaran yang baik, sehingga jumlah makanan yang masuk, meskipun jumlah makanan itu besar, contohnya dari protein, kamu tetap bisa mengolahnya menjadi energi. Kalau kamu kekurangan otot, maka kamu akan kekurangan mesin untuk membakar apa yang masuk ke dalam tubuh kamu. Ini pertanyaan yang juga sering dok, saya punya hipertensi, saya punya diabetes, saya punya asam urat, saya mungkin punya masalah dengan fatty liver ya, apakah bisa? Tidak ada yang pasti, karena setiap individu berespon secara berbeda terhadap suatu zat, termasuk ke dalam TR90. Tapi menurut pengalaman saya, banyak sekali klien-klien kami yang terbantu kondisi medisnya seperti hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol, fatty liver yang kondisinya sangat membaik setelah menggunakan TR90, setelah tubuh mereka kembali menjadi sehat komposisinya. Oh, nggak perlu khawatir. Saya paham banget apa yang kamu maksud. Di dalam diet, kita seringkali menginginkan mendambakan makanan-makanan enak yang biasanya kita makan sebelumnya. Bener nggak? Kadang-kadang mungkin kita pengen makanan manis, kadang-kadang kita juga pengen makanan-makanan yang dilarang, seperti misalnya siomay, pizza, donat, roti, dan lain sebagainya yang penuh karbohidrat, terigu, dan lain sebagainya. Tapi nggak perlu khawatir ya, di dalam TR90 kamu akan sangat terbantu oleh yang namanya jumpstart, TR90 control, dan TR90 kompleks untuk bisa mendapatkan nafsu makan yang sehat, rasa puas yang cepat, hingga kamu mendapatkan rasa kenyang yang lebih cepat dan tahan lama. Jadi, kamu nggak akan kelaparan. Setelah kamu selesai program TR90, kamu bisa melanjutkan dengan yang namanya Body Burn 45 Programs. Ini dia, Body Burn 45 Programs. Di dalam Body Burn 45 Programs, kamu bisa mendapatkan metabolisme yang juga dipertahankan efektivitasnya, dan kamu bisa melihat perubahan bentuk badan kamu yang lebih dahsyat lagi. So, setelah program TR90, ini dia program yang akan sangat saya rekomendasi. Good questions! TR90 dan Body Burn 45, singkat kata, TR90 itu adalah program yang durasinya 90 hari dan kamu akan bekerja dengan My Plate, dan kemudian Body Burn 45 adalah program yang berlangsung selama 45 hari di mana kamu akan didukung oleh dua macam suplemen, dan kamu juga akan bisa didukung oleh satu alat galvanic body untuk bisa mendapatkan badan yang lebih singset dengan lebih cepat lagi. Dan Body Burn 45 ini harus dikonsumsi dengan mengkombinasikan pola makan intermittent fasting. Kalau kamu sudah memulai dengan program TR90 dan kemudian kamu mau melanjutkan dengan Body Burn 45, atau kamu sudah melakukan Body Burn 45 dan kamu melanjutkan dengan TR90, pastinya itu yang terbaik. Kalau boleh dibilang, TR90 ini adalah program yang paling premium dan program yang paling ideal, terutama untuk kamu yang berat badannya besar,
Tapi kalau kamu hanya mau menurunkan 1, 2, 5 kilo, Body Burn 45, let's go for it. Now that's all untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam redaksi saya. Kalau kamu masih punya pertanyaan, tuliskan di dalam kolom komentar ya, supaya saya bisa menjawab pertanyaan kamu. Atau mungkin saya bisa membuatkan video suatu saat nanti supaya orang-orang yang punya pertanyaan yang sama juga bisa mendapatkan jawaban. Nah, kalau kamu mau membeli TR90, pastikan kamu membeli dari distributor resminya New Skin, sehingga kamu mendapatkan bimbingan secara khusus, secara individual agar program kamu berhasil. Oke? Jangan beli di marketplace, jangan beli cara putus, karena kamu tidak akan mendapatkan bimbingan dan garansi yang seharusnya. Di New Skin Indonesia saat ini ada yang namanya TR90 Challenge, dan itu hanya bisa kamu ikuti kalau kamu membeli TR90 secara resmi dari distributor resminya New Skin. So thank you so much for watching this video. Saya Dr. Santian pamit undur diri dari video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, dan klik like kalau kamu merasa apa yang kamu tonton berguna untuk kamu. Thank you so much for watching. Bye-bye.